إلا 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان. Barang siapa yang salat 40 hari tidak terlepas takbiratul ihram, tidak tertinggal imam Allahu Akbar, dia sudah standby Allahu Akbar selama berapa hari? 40 hari, berarti 200 kali salat. Apa yang dia dapat? Dapat kebebasan dari neraka dan dari kemunafikan. Dan hal ini orang munafik tidak bisa. Makanya saya suruh mendorong jamaah, kalau mau tahu dirinya mu'min atau munafik, kira-kira gimana posisinya salat, khususnya takbiratul ihram, suka dijaga atau tidak apa-apa sering masbuk. Nah, beda. Yang sering masbuk beda sama orang yang datang lebih awal. Tidak mungkin sama di sisi Allah. Wallahi beda. Allah Maha Adil. Kalau anda bersama Allah biasa-biasa, akan menjadi balasan Allah juga yang biasa-biasa. Tinggal kita milih. Jangan minta sesuatu yang dahsyat. Ya Allah, tunjukkan kepada aku kun fayakun, sedangkan kita belum bersedia untuk menunjukkan kepada Allah yang terbaik. Kalau kita ingin menunjukkan, kita ingin Allah menunjukkan kepada kita yang dahsyat, pertolongan yang dahsyat, terangkat musibah dalam cara yang dahsyat, tunjukkanlah kepada Allah ibadah yang dahsyat. Akan Allah tunjukkan kehebatannya dan kekuatannya dan kun fayakun, bagaimana bisa terjadi. Hari pagi, siang, sore, malam beristighfar. Karena kunci istighfar, kunci rizki adalah istighfar. Kunci rizki harta, kunci rizki keturunan, kunci rizki jodoh, kunci rizki apa saja yang terkait dengan kata rizki, kuncinya istighfar. Kalau saya berkata Bapak Ibu sepanjang hari beristighfar, artinya jangan berhenti istighfar. Ya istighfar, dari mulai pagi bangun sambil beraktivitas, sibuk kemana-mana pergi, terus bawa istighfar. Subhanallah, luar biasa. Cuma bayangkan, saya mohon satu hari saja, lidah ini tidak usah digunakan untuk caci maki orang atau berjakap-jakap, berkata-kata yang tidak benar. Cuma satu hari jaga, insyaallah anda akan rasa dalam satu hari ketenangan yang luar biasa dahsyat. Hanya beristighfar, sangat luar biasa. Thank you.